bersama saya Blessing Channel 80 yang selalu setia mencari info video untuk teman-teman semua. Makan lagi. Saya bernostalgia nih teman-teman di Bakmi Toko 3 yang ada di Wahid Hasyim. Karena penasaran mau tahu apa masih seperti dulu rasa bakminya. Menu andalannya sekarang bukan cuma bakmi aja. Jadi saya pesan juga ayam goreng terasinya. Jujur ya, buat saya di masa kini sudah banyak yang berjualan bakmi. Jadi bersaing ya rasanya. Dan masing-masing punya cirinya khas masing-masing. Jadi menurut saya Bakmi Toko 3 ini memang rasanya masih biasa sama seperti dulu. Dan ketika saya coba ayam goreng terasinya enak loh. Kalau suruh pilih, saya lebih suka ayam gorengnya, wangi dan lembut rasanya. Oke teman-teman, semoga infonya berguna ya buat teman-teman semua. Jangan lupa ya di like, sub, juga klik loncengnya dihitamin buat yang belum subscribe. Terima kasih sudah mau bantu video saya. Dan perbuatan baik kalian akan kembali kepada kebaikan yang lebih dan lebih-lebih lagi. Tuhan berkati. Teman-teman, saya ada di Bakmi Toko 3 di Jalan Wahid Hasyim, dekat Sabang. Ini nostalgia yuk, makan di sini. Cobain bakminya sama beberapa sayur. Tapi saya nggak pesan banyak-banyak ya. Pasti nggak habis. Ini bakminya nih. Udah lama nggak makan. Ini saya pesan ini nih, ayam goreng terasi, wangi deh. Wangi, ayam gorengnya wangi sekali. Terus sama ini nih, sapo tahu seafood. Pakai jamur, pakai pangsit nih. Keren ya. Masih enak ya, kayak dulu ya. Terus ini teman-teman, saya juga ada pesen sayur. Jadi makan nasi aja. Ini untuk bakminya ya, enak, masih enak kayak dulu. Ini ayamnya enak loh. Wangi. Kalau untuk ayam gorengnya ya, enak bener, enak. Makanannya masih enak ya. Makan dulu ya, teman-teman.